Syahrini adalah salah satu artis papan atas Indonesia yang namanya tak pernah lepas dari sorotan media, meski saat ini Syahrini sudah jarang warawiri di televisi tanah air. Tetapi pamornya seolah tak pernah memudar, memang setelah menikah dengan Reino Barak, Syahrini memilih fokus dengan urusan rumah tangganya. Apalagi saat ini Syahrini tengah mengandung anak pertamanya. Di tengah kehamilannya, Syahrini tetap tampil on point dan menggunakan barang-barang mewah. Seperti yang terlihat baru-baru ini. Syahrini tampak memotret tas Hermes mewahnya saat berada di Singapura. Dalam foto itu Syahrini tengah menikmati pemandangan dengan meminum almond milk. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Hermes, selebriti. Tak disangka-sangka, tas yang dibawa oleh artis berusia 43 tahun itu seharga 1 miliar rupiah atau tepatnya 1 miliar 192 juta rupiah. Sontak saja tas ini mendapatkan sorotan dari netizen hingga muncul beragam komentar.